Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Minhajul Ngabidin, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Nusa Tenggara Barat. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat pesat dan tidak terbendung lagi. Kondisi ini sangat kita rasakan seiring dengan masuknya abad 21 di mana seluruh aspek kehidupan tidak terlepas dari sentuhan teknologi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat ini saat ini semakin kita rasakan di mana pada saat ini kita masuk pada satu era yang disebut dengan era revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 ini ditandai dengan penguatan teknologi terutama yang berbasis jaringan atau yang biasa disebut dengan online. Dan hal yang menarik adalah bahwa masyarakat kita terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, mereka berkecenderungan untuk dapat memanfaatkan atau menggunakan seluruh produk dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut secara maksimal, baik untuk menunjang pekerjaan maupun untuk kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita rasakan saat ini, kebutuhan handphone misalnya tidak lagi menjadi kebutuhan sekedar untuk alat komunikasi, tetapi sudah merupakan kebutuhan sehari-hari dari kebanyakan masyarakat untuk mereka memperoleh informasi, untuk memperoleh hiburan, dan juga untuk menunjang pekerjaan. Nah, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, maka semua aspek kehidupan dituntut untuk bisa melakukan penyesuaian. Demikian pun di dunia pendidikan. Upaya untuk peningkatan mutu pendidikan yang maksimal mewajibkan adanya adaptasi yang maksimal terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, baik terhadap layanan pendidikannya dan terutama terhadap proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk bisa mengembangkan semaksimal mungkin pembelajaran-pembelajaran sedemikian hingga menarik, mudah dipahami, dan lain sebagainya. Dan ini akan sangat bisa dilakukan apabila ditunjang oleh penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi atau kemajuan e-tech ini. Seperti kita maklumi bahwa seiring dengan kemajuan tersebut, untuk kita negara Indonesia tentu tidak terlepas dari adanya tantangan dan kendala. Yang pertama adalah adanya kondisi geografis Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan sekian ribu pulau. Ini tentu merupakan tantangan tersendiri, di mana infrastruktur yang berkaitan dengan jaringan teknologi tentu pada daerah-daerah tertentu tidak bisa dijangkau secara baik. Kemudian tantangan yang kedua adalah sumber daya manusia, di mana masyarakat kita belum sepenuhnya memiliki kemampuan yang maksimal terhadap pemanfaatan teknologi tersebut. Dan yang kedua adalah masyarakat kita yang sudah memiliki kemampuan penggunaan teknologi tersebut pun belum sepenuhnya bisa memanfaatkan teknologi tersebut secara baik. Karena seperti kita tahu bahwa kemajuan teknologi tersebut di samping menghasilkan sisi positif, tentu juga ada sisi negatifnya. Nah, kemudian hal yang harus dilakukan adalah yang pertama terhadap SDM perlu dilakukan pelatihan-pelatihan, dan dalam kaitannya dengan pendidikan, maka upaya peningkatan kemampuan guru dan tenaga kependidikan terhadap pemanfaatan teknologi ini di dalam menunjang tugas mereka melaksanakan pembelajaran dan pendampingan kesatuan pendidikan ini adalah sebuah kewajiban. Oleh karena itu, yang harus dilakukan yang pertama adalah melakukan pelatihan-pelatihan, penguatan SDM. Kemudian yang kedua, memperbanyak bahan-bahan atau sumber-sumber belajar yang berbasis TIK yang kemudian nanti bisa dimanfaatkan baik secara offline maupun secara online. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya menyambut baik dan mengapresiasi dilaksanakannya workshop untuk peningkatan kompetensi guru di dalam pemanfaatan TIK dalam pembuatan modul dan sumber-sumber pembelajaran yang berbasis TIK ini. Melalui kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama kepada Ikatan Guru Indonesia (NTB),
kepada Matematika Nusantara, Duta Rumah Belajar NTB, dan juga teman-teman pengembang teknologi pembelajaran, dan terutama sekali terima kasih kepada Pustekom Kemdikbud yang sudah mendukung untuk terselenggaranya kegiatan ini. Harapan saya kegiatan ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, dan kemudian nanti akan diperoleh keterampilan-keterampilan untuk mengembangkan pembelajaran yang berbasis TIK secara maksimal demi kemajuan mutu pendidikan dan pembelajaran kita, demi kemajuan guru-guru kita, demi kemajuan pendidikan untuk Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Nusa Tenggara Barat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.